Tuh guys, ada sebuah lubang di sini guys. Wadidaw, kira-kira di lubang ini akan ada hewan apa ya? Let's go kita pancing. Kut. Wadidaw, mana ini kok tidak ada hewannya yang keluar? Oke, coba kita pancing lagi. Kur. Ayo ke sini. Wadidaw, ternyata tidak mau keluar juga. Ayo kita pukul-pukul. Tuk. Tuh. Ada yang keluar guys. Wih, apa itu guys? Seekor ular guys. Wadidaw, tuh. Panjang sekali guys. Let's go kita tangkap. Wadidaw, lihat. Ini bukan seekor ular, melainkan seekor belut guys. Kita coba pancing lagi. Wadidaw, tuh. Ternyata di lubang ini menyimpan banyak sekali belut guys. Let's go kita tangkap. Wadidaw, belut ini banyak sekali giginya guys. Jadi nanti kita masak di rumah guys. Keren sekali ya belut ini. Belut ini sangat banyak lendirnya guys. Jadi sulit sekali menangkapnya guys. Tuh, lihat licin sekali belut ini. Wadidaw, oke langsung kita tangkap saja. Dan kita masukkan ke dalam wadah guys. Wadidaw, ternyata di dua lubang ini kakak menemukan dua ekor belut guys. Wadidaw, oke sekarang kita lanjut guys. Kita terusuri aliran sungai ini. Wadidaw, sungainya tuh mengering guys. Sayang sekali sekarang tidak ada hujan guys. Wih, lihat guys. Apa ini guys? Wadidaw, ada sebuah kolam guys. Tuh. Ada seekor hewan di sini guys. Wadidaw, seekor buaya guys. Tuh, si buaya muara guys. Kalian jangan tiru adegan kakak ya, karena adegan ini sangat berbahaya guys. Buaya ini sangat-sangat agresif guys. Tuh, lihat. Sepertinya dia sudah selesai makan guys. Wadidaw, perutnya buncit sekali ya. Wadidaw, keren sekali. Buaya ini sangat berbahaya, tidak untuk dipermainkan guys. Jadi kita amankan dulu si buaya ini agar tidak membahayakan hewan-hewan di sekitaran sini. Sekarang kita pancing lagi. Mana ini? Wadidaw, sepertinya sudah tidak ada hewan lagi di lubang ini, guys. Wadidaw, kita lanjut lagi, guys. Di sini juga ada sebuah lubang, guys. Kira-kira di lubang ini ada hewan apa ya? Let's go kita pancing. Wadidaw, wih, dalam sekali lubangnya, guys. Wadidaw, coba kita masukkan tangan kita ke dalam lagi, guys. Wih, lihat, guys. Apa ini, guys? Wih, tuh, ada sosok hewan yang sangat mencurigakan sekali, guys. Oke, langsung kita tangkap lagi. Wadidaw, sulit sekali menangkapnya. Wih, lihat guys. Wih, sulit sekali guys. Oke, bantuin kakak dengan like dan subscribe ya guys. Tuh, biar kakak semangat menangkap seekor hewan ini guys. Lihat, ini adalah seekor marmut berwarna putih guys. Dia memiliki corak berwarna hitam dan juga coklat guys. Wadidaw, keren sekali ya marmut ini guys. Tuh. Dia juga agresif sekali. Dia memiliki kuku yang sangat tajam guys. Tapi hewan ini tidak berbahaya, soalnya dia ini pemakan dedaunan. Wadidaw, lucu sekali. Nanti kita rawat di rumah dan kita mandikan guys. Soalnya marmutnya kotor sekali. Tuh. Dia lari kemana guys? Oke, let's go kita ikuti guys. Wih, dia menunjukkan ke arah sini guys. Dia menunjukkan ke arah sebuah hewan yang berwarna hitam guys. Tapi kakak tidak tahu guys. Tuh. Dia mendekati hewan berwarna hitam itu guys. Let's go kita lihat di sisi depannya guys. Wadidaw, ternyata ada seekor kelinci di sini. Kelinci berwarna hitam. Tuh, dan juga seekor marmut sedang beristirahat di sini. Sepertinya mereka sedang malu-malu guys. Oke lah, kita biarkan saja kelinci dan si marmut beristirahat di sini. Coba kita kasih makan dedaunan guys. Wadidaw, sepertinya mereka malu guys. Wih, tuh, dia berusaha memakannya guys. Wadidaw, oke lah, kita biarkan saja mereka berdua berada di sini. Sekarang kita lanjut lagi guys. Kalian jangan lupa like dan subscribe ya, agar kita terus berpetualang guys. Tuh, lihat di sini ada sebuah lubang. Kita intip dulu. Wih, di lubangnya kosong guys, alias jong guys. Wadidaw, sayang sekali ya. Wih, lihat guys, apa ini? Wadidaw, ada sebuah hewan terperangkap di dalam sebuah apa ini? Sebuah besi guys. Wadidaw, tuh, hewannya menyeramkan sekali guys. Dia memiliki kuku yang sangat tajam-tajam sekali dan juga panjang. Wadidaw, let's go kita cek dulu. Kira-kira ini hewan apa ya? Let's go kita buka. 1, 2, 3. Wih, lihat, ini ada seekor kura-kura guys. Tuh, dia memiliki tempurung yang sangat keras. Tuk. Wadidaw, keren sekali ya kura-kura ini. Ini ada sejenis kura-kura Ambon guys. Dia juga seekor hewan predator. Dia suka memakan ikan-ikan kecil. Jadi kalian jangan coba memainkan si kura-kura ini. Nanti tangan kalian bisa digigit guys. Wadidaw, keren sekali. Si kura-kura mau kakak amankan dan kakak bawa pulang ke rumah. Soalnya kura-kura ini sangat mahal kalau dijual guys. Wadidaw, keren sekali ya. Oke, kita amankan dulu si kura-kuranya guys. Sekarang kita lanjut lagi. Tuh, di sini banyak sekali lubang-lubang guys, atau sebuah kolam-kolam ikan guys.
Kira-kira di kolam ini kita akan menemukan ikan apa? Wih, tuh, ada yang bergerak, guys. Berwarna hitam, guys. Wadidaw, kakak penasaran sekali. Kira-kira itu ikan apa? Wih, ada juga yang berwarna merah, guys. Let's go, kita tangkap saja satu-satu, guys. Wadidaw, lihat. Ini ada seekor ikan emas berwarna black atau berwarna hitam, guys. Ikan ini sangat cocok sekali kalau dipelihara di akuarium, guys. Tuh. Dia agresif sekali, guys. Oke, langsung kita masukkan ke dalam ember, guys. Tuh, lihat. Kita baru mendapatkan satu ekor, guys. Kita coba sisir lagi ya. Wih, lihat guys, ada ikan yang berwarna hijau dan bercorak emas-emas, guys. Tuh, lihat, ini ada seekor ikan emas lagi, guys. Dia memiliki kumis, guys. Widih, licin sekali ternyata ikan ini, guys. Oke, coba kita ambil ikan yang berwarna merah tadi, guys. Mana ya ikannya? Wih, lihat tuh, lihat, ini adalah seekor ikan piranha, guys, atau ikan bawal di kampung kakak namanya, guys. Dia ini memiliki tubuh yang sangat ramping sekali, guys, tapi dia memiliki gigi yang sangat tajam. Tuh, ini kalau kalian digigit bisa berdarah, guys. Tuh, lihat, sampai bolong daunnya, guys, digigit sama ikan piranha ini. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Wadidaw, ternyata ada anaknya juga, guys. Oke, coba kita sisir lagi. Wadidaw, ternyata di lubang ini menyimpan banyak sekali ikan, guys. Tuh, lihat, seru sekali ya bermain air, guys. Wadidaw, oke, langsung kita tangkap dan kita masukkan ke dalam ember, guys. Wadidaw, sebelum ikannya lepas-lepas, guys. Wadidaw, tuh, tangkapan kakak sudah banyak sekali, guys. Wadidaw, ikannya juga sangat-sangat agresif, guys. Lihat, di sini juga ada sebuah lubang lagi. Kira-kira ada ikan apa di sini, guys? Wadidaw, sulit sekali ternyata menangkap ikan di sini, guys. Kita harus menangkapnya menggunakan jaring, guys. Oke, kalian like dulu dan subscribe dulu ya. Kita akan menangkap ikan di lubang ini. Oke, let's go. Oke, guys, sekarang kita lanjut lagi berpetualang. Soalnya kakak sudah menyimpan hasil tangkapan kakak yang tadi, guys. Sekarang kita lanjut lagi. Tuh, lihat, di depan kakak juga ada sebuah kubangan, guys. Wadidaw, kira-kira di kubangan ini kita akan menemukan ikan apa aja ya. Let's go, kita singkirkan dulu si tumbuhan cenggondoknya. Soalnya mengganggu sekali. Sekarang mau coba kakak sisir pakai tangan. Kira-kira akan ada ikan apa aja di dalam kubangan ini, guys. Wih, kakak merasakan sesuatu, guys. Coba kita lihat. Wadidaw, tuh, lihat, keren sekali, guys. Ada seekor ikan emas berwarna hitam. Wadidaw, dia lumayan agresif. Dia mengibaskan ekornya terus. Tuh. Oke, langsung kita masukkan saja ke dalam ember sebelum ikannya lepas, guys. Wadidaw, mantul sekali. Kita baru mendapatkan satu ekor ikan. Sekarang kita lanjut lagi. Kita coba sisir ya. Wih, lihat, guys, ada seekor ikan lagi berwarna hijau. Widih. Tuh, dia juga agresif sekali, guys. Oke, kita masukkan lagi ke dalam ember, guys. Wadidaw, sebelum ikannya lepas lagi, guys. Wadidaw, ternyata di sini banyak sekali ikannya, guys. Wadidaw, tuh, lihat, ada ikan yang besar sekali, guys. Wadidaw, keren-keren sekali. Ternyata di kubangan ini banyak sekali menyimpan ikan, guys. Tuh, kita baru mendapatkan 3 ekor, guys. Oke, coba kita sisir lagi. Mudah-mudahan masih ada ikan lagi di sekitaran sini. Wih, tuh, lihat tuh. Wadidaw, ada seekor anakan ikan piranha di sini, guys. Dan dia juga lumayan agresif. Tuh, giginya tajam sekali, guys. Kalian harus berhati-hati agar tidak digigit sama si ikan piranha ini. Sekarang kita lanjut lagi. Kita baru mendapatkan 4 ekor ikan, guys. Lihat, di sini juga ada sebuah kubangan, tapi kubangannya kecil sekali ya. Mudah-mudahan ada ikan di sekitaran sini. Wih, lihat tuh, ada seekor bayangan deh. Ada sesosok bayangan berwarna hitam, guys. Wadidaw, kira-kira ini ikan apa? Wadidaw, lihat, ada seekor ikan bawal, guys. Wadidaw, keren sekali. Dia ini memiliki tubuh yang sangat ramping, guys. Tuh, lihat, tubuhnya tipis sekali. Wadidaw, keren sekali ya. Dia memiliki warna abu-abu dan juga merah. Lihat, wadidaw, giginya tajam sekali, seperti seekor vampir, guys. Wadidaw, coba kita sisir lagi. Kira-kira masih ada ikan apa lagi di sini? Wih, tuh, lihat tuh, ada 2 ekor ikan yang sangat besar-besar sekali, guys. Ada ikan yang berwarna hijau. Wadidaw, kira-kira ini ikan apa, guys? Tapi sayang sekali kakak tidak tahu nama ikannya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita merawat saja di rumah, di akuarium kakak ya. Wadidaw, tangkapan kita sudah lumayan banyak sekali. Sekarang kita lanjut lagi berpetualang, guys. Kalian jangan lupa like dan subscribe ya. Kita harus berpetualang ke arah mana, guys? Tuh, di sini juga ada sebuah lubang yang gelap sekali, guys. Kira-kira di lubang ini akan ada hewan apa, guys? Oke, coba kita pancing. Kut. Wih, apa itu?
Wadidaw, kakak kaget sekali guys. Ternyata ada seekor buaya guys. Sepertinya ini seekor dinosaurus. Let's go kita tangkap. Hop. Wadidaw, lihat. Ini ada seekor buaya muara guys. Tuh, lihat dia memiliki mata yang sangat tajam sekali. Dan juga kuku yang sangat tajam-tajam guys. Wadidaw, lihat mulutnya seperti sebuah gergaji guys. Jadi kalian harus berhati-hati dan jangan tiru adegan kakak. Soalnya adegan ini sangat berbahaya. Lihat buaya ini sangat menyeramkan ya. Oke, kita amankan dulu guys agar tidak membahayakan orang-orang di sekitaran sini. Let's go, kita lanjut lagi. Tuh, lihat di sini banyak sekali lubang guys. Wadidaw, kakak sangat penasaran kira-kira di lubang ini ada hewan apa aja ya. Wih, apa itu guys? Tuh, ada seekor ular guys berwarna hijau. Wadidaw, keren sekali. Wadidaw, ternyata di sini banyak sekali ular-ularnya guys. Oke, langsung kita tangkap saja guys. Hop. Wih, ternyata lincah sekali. Wadidaw, ternyata ini bukan seekor ular melainkan seekor belut guys. Soalnya dia licin sekali. Tuh, lihat keren sekali. Belut ini sangat banyak sekali gijinya. Jadi nanti kita masak saja di rumah guys. Oke, coba kita tangkap ya. Sulit sekali menangkapnya pakai tangan kosong guys. Kalian harus memakai sarung tangan guys. Oke, coba kita sisir lagi. Tuh, lihat ada yang berwarna coklat juga guys. Wadidaw, keren sekali ya belut-belut ini. Oke, langsung kita masukkan saja ke dalam wadah guys. Tuh, keren sekali ya. Kita mendapatkan 3 ekor belut guys. Seru sekali ya berpetualang bermain air guys. Wadidaw, lihat di sini juga ada sebuah aliran air yang mengering. Sekarang sayang sekali tidak hujan guys. Kalau hujan airnya deras sekali. Tuh, di sini juga ada sebuah lubang menyeramkan sekali guys. Wih, lihat guys, ada yang keluar guys. Wadidaw, kakak kaget sekali. Ternyata di lubang ini ada seekor kura-kura Amon. Tuh, lihat dia berwarna coklat. Wadidaw, keren sekali. Sepertinya si kura-kura sedang berpetualang juga guys. Okelah, kita biarkan saja si kura-kura berpetualang sendirian. Sekarang kita lanjut lagi saja. Bye-bye kura-kura. Oke, kita lanjut ya guys. Tuh, kita telusuri saja aliran sungai ini guys. Wadidaw, kira-kira kakak akan menemukan hewan apa guys? Wih, tuh. Ada lubang berwarna putih guys. Oke, coba kita cek dulu guys. Widih, lihat guys, ada seekor tikus berwarna putih di sini. Let's go kita tangkap. Wadidaw, sayang sekali tikus ini tidak memiliki ekor guys. Wadidaw, ternyata ini bukan seekor tikus melainkan seekor marmut. Widih, dia loncat lagi ke dalam lubang guys. Wadidaw, oke coba kita kasih makan ya. Kita kasih makan dedaunan guys. Widih, dia lari guys. Oke, langsung kita tangkap saja guys. Wih, tuh, dia masuk lagi ke dalam lubang. Sepertinya dia tidak mau ditangkap, guys. Oke, coba kita tangkap saja. Hup. Wadidaw, saya marmut ini sejenis hewan pengerat, guys. Jadi dia tidak berbahaya, guys. Oke, coba kesini kamu marmut. Nanti kita pelihara saja di rumah, guys. Wadidaw, lucu sekali marmut ini. Oke, kalian jangan lupa like dan subscribe. Karena kita akan berpetualang lagi, guys. Let's go.